Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala ali washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kabupaten Purwakarta, Bapak Dr. Haji Purwanto MPD, yang terhormat Ibu Kepala SDN 2 Cadasari, yang terhormat Ibu dan Bapak Guru Cadasari, beserta anak sekalian yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita keluarga besar UPTD SDN 2 Cadasari bisa turut andil dalam acara pengajian kitab atau kajian kitab, yang mana pada tahun ini kita akan kaji kitab Ta'alim Muta'alim, yang mana telah nampak guru AKPK dari SD 2 Cadasari yang akan menyampaikan atau mengkaji kali ini, yaitu Bapak Ustadz Haji Lukman. Maka untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Al-Ustadz Haji Lukman untuk menyampaikan atau mengkaji kitab Ta'alim Muta'alim. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fardu alayna siyam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam. Amma ba'du, pada salam puja dan puji marilah kita panjatkan kepada Dzat Ilahi Rabbi, yang mana dengan kudrah dan iradah alhamdulillah kita semua masih diberikan kenikmatan, nikmat zahir, nikmat batin, terutama nikmat sehat wal afiah. Dan yang paling mulia, kita masih ditetapkan keimanan dan keislaman, yang semoga iman Islam kita terbawa sampai yaumil jaza iwal hisab. Amin ya Allahu ya Rabbal. Amin. Salawat beserta salam kehormatan semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda paduka alam Habibana wa nabiyyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tak lupa pula kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, hingga kepada kita semua yang senantiasa mengikuti sunnah ajarannya, dan semoga kita diakui sebagai umatnya hingga mendapat syafaat nanti di yaumil jaza iwal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan berikut jajarannya dan para pengawas PAI yang senantiasa membimbing guru-guru agama dan AKPK, berikut yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Cadasari beserta guru-guru, yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masuk pada kajian kitab Ta'limul Muta'alim yang bahasan pada kali ini kita akan membahas tentang waktu menghasilkan ilmu. Semoga di hari ini kita diberikan ziyadah ilmu atau tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu kita dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka dari itu kita marilah memulai kajian di pagi hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah
birahmatika ya arhamar rahimin. Maka kepada anak-anakku semuanya, silakan dibuka kitabnya dan diperhatikan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim halaman 36 tentang faslun fi waqti tahsil. Kila waktu ta'alumi minal mahdi ilal lahdi. Pasal di sini akan menceritakan tentang waktu untuk menghasilkan ilmu. Kapan waktu kita untuk mencari ilmu? Kapan waktu kita untuk menimba ilmu? Di sini diterangkan waktu ta'alumi minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dimulai dari mulai kita dalam buaian hingga kita masuk liang lahat. Kalau istilah orang Sunda, bahasa kirata itu dari mulai kita di ais sampai di pais. Di sini dilalanya tidak mungkin kalau kita sedang dalam gendongan orang tua, kalau kita masih bayi kita mencari ilmu. Tapi dilalahnya di sini menentukan bahwa mencari ilmu itu tidak ada batasannya. Selagi hayat masih dikandung badan, kita bisa berangkat mencari ilmu, maka kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Sebagaimana hadis baginda Nabi menerangkan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu hukumnya wajib untuk muslim laki-laki dan muslim perempuan. Maka alhamdulillah dengan melaksanakan kajiannya di pagi hari ini, kita semoga menjadi orang yang sudah melaksanakan tugas kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dakhala Hasan bin Ziyad fitapakuhi. Di sini ulama menerapkan bahwa zaman dahulu itu terjadi ada seorang yang bernama Hasan bin Ziyad. Dakhala fitapakuhi, beliau masuk belajar ilmu fikih itu. Wahuwa ibnu samanin, umurnya itu sudah mencapai 80 tahun. Bayangkan 80 tahun itu masih anak-anak atau sudah tua? Sudah tua tentunya. Karena kalau kita lihat zaman sekarang itu umur 80 tahun itu biasanya rata-ratanya jalannya pun udah sempoyongan, kulitnya pun udah pada keriput, tenaganya pun udah pada letoy. Betul apa betul? Betul. Betul ya. Maka tapi dengan semangat juang mencari ilmu, beliau masuk pesantren itu umur 80 tahun. Masya Allah. Jadi dalam mencari ilmu itu tidak ada kata terlambat. Pak Haji, kita mah umurnya sudah tua, udah 30 tahun, malah udah menikah. Sama, itu juga masih wajib. Pak Haji, kita mah sudah banyak anaknya juga, ada 2, 3, umur udah berapa tahun? 50 tahun, masih di bawah Hasan bin Ziyad. Berapa tahun Hasan bin Ziyad itu masuk pondok pesantren? Walam yabit alal pirosi arba'ina sana. Beliau di pesantren tidak pernah tidur pakai alas, tidak pernah tidur pakai kasur ataupun ampar seperti karpet. Berapa lama? 40 tahun. Tidur seadanya saja. Ini hebat atau tidak? Patut ditiru atau tidak? Patut. Kita mampu tidak belajar 40 tahun tidurnya langsung di lantai? Bayangkan kalau orang sekarang itu ngaji di pesantren, di pondok pesantrennya tidak ada alas tikar, tidak ada kasur. Pasti orang tua yang survei itu harita keneh
Mun bahasa Sunda mah pasti ngajakan balik ke anakna tong tulus Mas Andren teh. Maneh bisi kata langsara. Itu kalau bahasa Sunda. Jadi zaman sekarang itu jarang orang yang bertawakal. Hasan bin Ziyad itu sudah umurnya tua, 80 tahun masuk pesantren. Di pesantrennya pun tidurnya pun tidak pakai kasur, tidak pakai alas. Karena apa? Karena beliau sengaja kalau kita tidur pakai kasur, tidurnya enak apa tidak? Enak. Kalau tidur enak nanti suka kesiangan atau tidak? Kesiangan. Kalau tidurnya enak nanti pulas semalaman kita tidak akan pernah merasakan waktu malam. Karena apa? Kita tidak tahu waktu malam itu. Bangun-bangun pas adzan subuh ya. Itu kadang. Jadi sengaja beliau itu tidur tidak pakai alas itu biar tidurnya tidak nyenyak. Nanti kalau dia tidurnya tidak nyenyak, bangun lagi langsung menghafal lagi. Masya Allah. Perlu ditiru ini. Pesantren 40 tahun tidurnya pun tidak pakai tikar. Fa'abtaba dadzalika. Berarti kalau masuk 80 tahun masuk pesantren, ditambah 40 jadi berapa tahun? 120 tahun. 120 tahun. Masih pesantren. Dari orang kumaha. Kalau kita itu ngaji, jangankan sampai umur 80 tahun baru masuk SMP kita sudah riset. Zaman sekarang banyak anak-anak yang ngaji itu cukup hanya di jenjang SD saja, masuk SMP sudah libur ngajinya. Ini sampai 120 tahun. Dan seterusnya fa'abta ba'da dzalika arba'ina sana. Beliau itu memberikan fatwa setelah pesantren 40 tahun, ahli fatwa 40 tahun menjadi mufti. Menyebarkan agama 40 tahun. Berarti jumlah usianya itu jadi 120 ditambah 40 jadi 160 tahun. Ini dengan keberkahan ilmu jadi panjang umurnya. 40 tahun mencari ilmu, ditambah. Bisa menyebarkan ilmu selama 40 tahun. Ini kita perlu contoh. Jadi ternyata batasan mencari ilmu itu tidak ada batasan. Selagi hayat masih dikandung badan, kita hidup di dunia wajib untuk mencari ilmu. Jangan sampai ada istilah kalau dulu Pak Haji waktu pesantren, tolabul ilmi minal mahdi ila nikah. Atau ada istilah lagi kalau di pesantren, mautul ilmi bipah daya. Matinya ilmu itu kalau kita sudah nikah, itu berhenti mencari ilmu biasanya. Jangan. Walaupun kita sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu, tidak ada alasan untuk berhenti mencari ilmu. Selanjutnya di sini Musanib akan menjelaskan waktu-waktu utama. Wa abdulul awqati, dan yang paling utama waktu untuk mencari ilmu, untuk menimba ilmu itu syahrus sababi. Dikala mulainya kita masuk masa muda. Seperti alhamdulillah kita walaupun masih SD, udah berapa tahun ya kita belajar mengkaji kitab Sabinah, mengkaji kitab Tijan, mengkaji kitab Ta'limul Mutalim. Semoga ilmu kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling utama itu mencari ilmu dikala kita masih muda, sudah rajin mencari ilmu. Jangan sampai kita berbicara kalau mau ngaji mah nanti nunggu tua aja. Kita rutinan mah nanti kalau sudah tua aja. Kita rutinan mah nanti kalau sudah pensiun aja. Jangan. Karena apa?
Jadi yang paling utama waktu mencari ilmu itu adalah syahrus sabab, dikala kita masuk jenjang masa muda. Tingkat SD kalau di kampung alhamdulillah, dari TK juga kita sudah belajar ilmu. Semoga kebiasaan mencari ilmu jangan sampai dihilangkan dengan kemajuannya zaman dan teknologi. Amin. Apalagi yang kedua, waktu sahur itu sekitar nisfu lail ya, sampai jadwal imsak, itu waktu utama. Ini semuanya masih pada puasa? Masih. Alhamdulillah. Tadi sahur tidak? Tahu. Sekarang sudah lapar belum? Belum. Belum. Kuat benar, berapa piring tadi makannya? Satu. Dua piring. Nah, bagus ya. Tapi ini kesempatan kita masuk Ramadan ini, kita biasa bangun waktu sahur. Nanti selepas Ramadan, walaupun kita tidak berpuasa, jadikan waktu sahur ini adalah tempat kita menimba ilmu. Kalau anak-anak SD yang sedang belajar, kita bisa menggunakan waktu sahur ini untuk belajar. Di sini hebat. Banyak ulama-ulama terdahulu, guru-guru kita yang sukses mencapai ilmu yang diharapkannya itu, perjuangannya di waktu sahur kebanyakannya. Sering bangun di malam hari. Sebagaimana oleh guru kita kemarin-kemarin diceritakan, waktu utama itu seorang santri harus bisa bangun di malam hari. Waktu sahur. Gunakan, yang belum hafal perkalian boleh menghafal perkalian. Yang belum hafal doa-doa sholat, kita bisa menghafal doa sholat. Yang belum bisa baca Al-Quran, kita bisa melaksanakan tadarus Al-Quran di waktu sahur. Selanjutnya, wa bainal isya'ain, dan di antara isya dua, yaitu antara maghrib dan waktu isya. Kalau kita sebelum Ramadan, antara maghrib dan isya itu suka melaksanakan ngaji di madrasah, ya kan? Alhamdulillah. Ini dibiasakan. Ini biasa kalau di kampung, sehat lepas maghrib sampai isya itu tidak kemana-mana. Malah-malah kalau ada anak yang keluar rumah suka dibentak sama orang tuanya. Dikarenakan apa? Orang tua dahulu itu memang benar-benar ketat, tahu bahwa waktu ini waktu yang dimuliakan. Makanya dari zaman dulu di kampung biasanya habis maghrib itu diadakan pengajian sampai waktu isya. Saking mulianya waktu isya ini, sampai-sampai kita itu dilarang untuk berbicara tentang urusan dunia. Jangan ngobrol-ngobrol dunia. Apalagi kalau kita di rumah antara isya, antara maghrib sampai isya itu, jangan sampai kita main TV, nonton sinetron. Tutup dulu TV-nya. Nanti selepas isya bolehlah sedikit-dikit ya. Kalau tidak kuat mah. Tapi bagusnya, dari maghrib sampai isya, jangan sampai kita lewati kesempatan mulia ini, karena di sana ada waktu untuk memanfaatkan kita menimba ilmu yang bermanfaat. Dan seterusnya, wayam bagi ayas tagriko jami'a awqatihi. Kita harus bisa mengambil waktu kita itu untuk mengambil ilmu atau menimba ilmu. Malah di dalam bab istifadah, wa kun mustafidan kulla yaum jiadatan. Kita itu harus mengambil setiap waktunya itu dijadikan waktu yang berfaedah, agar ilmu kita itu terus bertambah insya Allah. Ini faedha mala an ilmi. Dikala kita merasa bosan, kalau ngaji itu ada bosannya tidak? Ada ya. Kadangkala ternyata kalau segala urusan itu berhubungan dengan ilmu, pasti di sana ada sesuatu yang membosankan. Rutinan bisa jadi bosan. Ngaji lama-lama bisa jadi bosan. Sekarang sudah bosan belum? Alhamdulillah. Agak-agak bosan ya. Agak-agak bosan. Jadi
Fa'idha mala an ilmin yastagilu bi ilmin ahor. Kalau kita bosan dengan bahasan satu ilmu, maka kita caranya ambil buku ilmu yang lain. Kalau di sekolah bosan dengan matematika, buka buku sejarah. Kalau kita di pesantren itu bosan dengan fikih, buka ilmu nahu. Bosan dengan nahu, buka ilmu sorof, seperti itu. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma idza mala minal kalam yaqulu hatu diwana syu'ara. Malah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dikala beliau bosan dengan satu ilmu atau ilmu kalam, maka beliau langsung memerintahkan untuk membawakan buku-buku syu'ara, yaitu ilmu-ilmu syair seperti tazoman-tazoman. Kita suka nado, alhamdulillah. Seperti solawatan, pernah solawatan? Pernah. Bisa solawatan? Bisa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Seperti itu. Bosan kita ngaji ilmu yang biasa, ilmu fikih, ilmu nahwu, ganti dengan ilmu yang kita senangi yang lain. Bisa diganti dengan ilmu syair, tadawman. Wa kana Muhammad ibn al-Hasan la yanamul laila. Dan Ibn al-Hasan, Muhammad bin Hasan la yanamul laila. Saking beliau itu ingin menghasilkan ilmu, tidak pernah melaksanakan tidur di waktu malam. Hebat. Seperti kalong, seperti kelelawar ya. Orang osok naon ugah tengah wengi, kita sering bangun tengah malam. Masya Allah, sering. Kita baca ilmu apa bukan? Bukan. Kalau sekarang anak-anak banyak yang tidak tidur tengah malam, tapi sayangnya cuma baca HP, main HP, game HP. Coba diganti, bangunnya sudah hebat, tinggal diganti, HP-nya dilepas, ganti dengan ilmu. Ini bisa jadi lebih hebat ini. Makanya wajib berpesan kepada anak-anakku semuanya, wabil khusus yang ada di Kabupaten Purwakarta ini. Yuk, kita gunakan malam hari. Kalau kita sudah bisa bangun malam hari, ganti HP kita dengan belajar ilmu. Wa kana yad'u indahu dafatir. Dan Muhammad bin Hasan ini, beliau selalu membawa di pinggirnya itu, di sebelahnya itu, daftar-daftar atau lembaran-lembaran ilmu, buku-buku ilmu. Bukan satu saja yang dibawa. Jadi kalau kita belajar, jangan bawa satu buku pelajaran. Minimal 2, 3, 4, 5. Karena kalau bosan yang satu, kita bisa ganti yang satu. Nah, ini hebat. Wa kana idza malam minawin yanduru fi nawin akhar. Beliau kalau bosan dari satu warna ilmu, dari satu pan ilmu, beliau pindah ke pan ilmu yang lainnya. Yang lebih hebatnya lagi, wa kana yad'u indahu al-ma'a wa yuzilu nawmahu bil ma'a. Beliau kalau ngaji itu disiapkan air. Kenapa? Kalau datang waktu ngantuk, tinggal cuci muka. Insya Allah, cuci muka. Kalau kita ngantuk, cuci muka. Ya. Bisa kalau kita ngantuk, ambil wudu. Atau kita cuci muka. Masih ngantuk lagi, cuci kaki. Masih ngantuk lagi, cuci badan. Masih ngantuk lagi, cuci motor, cuci mobil boleh ya. Itu boleh. Tapi enggak, cukup cuci muka, insya Allah ya, insya Allah. Kita kembali lagi. Bisa melihat kitab-kitab kita atau pelajaran-pelajaran kita dan semangat lagi. Karena apa? Wa kana yaqulu annahu minal hararah. Dikarenakan beliau berkata bahwa tidur itu minal hararah, diakibatkan dari hawa panas. Kalau badan kita sudah terisi makanan, pas kita buka itu ada apa?
rujak es, ada apa lagi nasi, ada apa lagi kolak, ada apa lagi ini di sini rendang masuk, sop masuk, bakwan masuk, semuanya masuk. Yang gak masuk cuma teronton saja. Ya. Ini kalau sudah masuk ini makanan bercampur nanti menguap panas. Makanya kalau sudah panas keluarlah makhluk-makhluk kudanil. Oh, terbukalah kudanil keluar. Itu tandanya panas di perut mulai naik ke mata kita. Makanya jangan salahkan. Kalau orang banyak makan pasti banyak nguapnya. Loba heuhaina ceuk urang Sunda mah. Teh. Maka kita bisa menghilangkan ngantuk itu dengan menggunakan cuci muka. Pala budak min dafhi bil ma'il barid, kita gunakanlah hawa panas itu untuk menghilangkannya dengan menolaknya dengan air yang dingin. Inilah waktu untuk menghasilkan ilmu. Ingat tidak semuanya? Kita cek ulang, waktu yang pertama itu adalah waktu sahur. Yang kedua itu, yang paling hebat itu antara maghrib dan isya. Dan biasakan kalau kita bosan, kita boleh ganti dengan ilmu yang lain. Walaupun ilmu nadoman dan yang lainnya. Semoga bahasan di hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan ilmu yang manfaat. Manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk kajian kitab Ta'limul Mutalim Faslun Biwaqti Tahsilil Ilmi dicukupkan sekian dulu. Kurang dan lebihnya semoga dimaafkan, terutama dalam barisan dan penjabarannya. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Haji Lukman yang dimana tadi dengan jelas dan pertela kajian tentang kitab Ta'limu Ta'alim tentang ilmu. Semoga kita dapat mengamalkannya. Dan mungkin yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu terselenggaranya kajian kitab Ta'limu Ta'alim ini, terutama kepada Dinas Kabupaten Purwakarta dan juga tak lupa yang channel TV Linuhung TV. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Tutup akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar UPTD SDN 2 Cadasari mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.